وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا من حلم وأكرمنا من تقوى وجمعنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين الحمد لله بشكر بحضر الله يوم أمريك إذينا للتوفيق untuk kita sama-sama teruskan lagi pengajian daripada kitab Pati Faridatul Faraid. Pada muka yang ke-14 dah. Peringatan situ. Pada perbahasan tentang dalil mukhalafatuhu lil hawadis, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi sebelum ini kita telah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyamainya sesuatu daripada makhluk ini. Hanyalah Allah bagi segala yang baharu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Tuhan. Dan tidak ada Tuhan menyamai sesuatu daripada makhluk. Jadi sini kita sambung lagi pada kata pengarang peringatan. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Peringatan. Pengarang kita nak beri peringatan sikit. Kata dia, apabila datang Quran atau hadis yang diberi waham, salah sangka menyerupai Allah akan yang baharu, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Artinya Tuhan yang Rahman di atas arasy tertinggi. Maka zahir ayat ini Allah berpihak, iaitu tertinggi di atas arasy. Maka mazhab salaf, yakni ulama dahulu, berkata, kami tidak faham kehendak pihak tertinggi ini. Bahkan maksudnya terserah kepada Allah jua. Dan mazhab khalaf, yakni ulama di belakang, ditakwil pada maksud ayat ini, iaitu Allah memerintah dan memilik arasy. Okay. Ini perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Di perbahasan ni memang sentiasa panas dan tidak habis-habislah. Sentiasa panas dan sentiasa menjadi topik perbincangan. Berkaitan apa tu? Berkaitan yang dipanggil sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ini pertamanya untuk selesaikan masalah ini, kita bukan selesai lah, untuk faham. Nak selesai tu lama dah, berpuluh-puluh ratus-ratus tahun tak selesai-selesai lagi. Tak apa dah. Yalah, sebab kefahaman manusia ni berbeza. Allah Ta'ala pun sebut wala yazaluna mukhtalifi. Walidhalika khalaqahum. Apa ni? Sentiasalah wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbu walidhalika khalaqahum. Jadi kerana manusia ni memang sentiasa akan ada perbezaan dan perselisihan tu akan berlaku.
Bahkan sebahagian ulama mengatakan walidzalika khalaqahum, dari kerana itu apa? Itu ikhtilaf tadi Allah Taala cipta. Jadi dalam penciptaan manusia sendiri itu ada Allah Taala jadikan fitrah ni suka bandar. Suka berkhilaf. Sebab itu kan illa ma rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah Taala rahmat, Allah Ta'ala beri kepadanya kefahaman, buka mata hatinya, ada rahmat Tuhan, jadi perbalahan tu jadi harmoni. Kalau tidak, akan sentiasa balah. Ha? Tak? Molek-molek tak pecah, jadi pecah. Pecah dua, puak pulak. Sepuak lagi. Jadi pecah lah semua. Ala kulli hal, benda itu sebenarnya benda yang kita kata satu fenomena biasalah. Cuma bagaimana kita menghadapi perselisihan pandangan itu, itu yang menentukan orang itu berhikmah ataupun tidak. Okay. Sekarang ni kita kena faham satu isu. Ada tak di sana ayat-ayat Al-Quran yang mana memang Allah Ta'ala turunkan dengan memberi makna yang tidak satu makna? Makna tu boleh menanggung banyak makna. Ha. Itu kita kena faham. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, surah yang biasa menjadi asas perbincangan ayat mutasyabihat ini ialah pada surah Al-Imran. Awal-awal surah Al-Imran tu Allah Ta'ala sebut. Ini minhu ayatun muhkamah huwallazi unzila 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Dan Allah Ta'ala yang turunkan kitab, yang mana daripada kitab ada dalam Al-Quran itu minhu ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jelas hukumnya. Muhkamat, yang mana hukum dia jelas, maknanya jelas, orang tak selisih faham dah. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, sesuatu lafaz yang tidak memberi kecuali satu makna. Tak ada andaian makna kedua. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain daripada itu sebahagian ya. Ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ayat mutasyabihat ni bukan banyak. Yang sebab itu Allah Ta'ala sebut minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, yang mana ayat muhkamah inilah yang makna jelas ini jadi om ni ibu, asas kaedah kefahaman kita. Di situ tu Allah Ta'ala dah ajar kepada kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Bagaimana kita jadikan muhkamah itu sebagai asas. Wa ukharu mutasyabihat, dan lain daripada itu ada ayat-ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ada pun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan, cenderung kepada sesat dan perkara menyeleweng. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, dia akan mencari-cari di mana ayat-ayat yang ada tashabuh ini, ada kesamaran, ada tidak jelas ni. Dia cari. Tujuan apa? Bukan tujuan nak faham. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, tujuan untuk mencari dan mengadakan fitnah. Apa? Hadut bincang ayat-ayat mutasyabihat. Ajar kepada budak-budak, kepada pelajar-pelajar tentang ayat mutasyabihat. Ini kalau kita tengok di sini pun kita tahu dah puak mana yang suka buat gini. Golongan mana yang suka bincang ayat mutasyabihat ni. Jadi mereka mencari-cari ayat mutasyabihat, tujuan ibtigha al-fitnati wa ibtigha al-ta'wili, untuk mengadakan fitnah dan mentakwil dengan takwilan yang tidak betul. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ,
dan tidak ada yang mengetahui takwilan, yakni tafsiran makna sebenar ayat mutasyabihat itu, illallah, kecuali Allah. Ha, di situ kebanyakan ulama wakaf di situlah. Ha, warasikhuna fil ilmi, mereka yang teguh dalam dalam ilmunya, para ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang mantap ilmunya, yaquluna amanna bihi, apa mereka kata? Amanna bihi, kami beriman dengan ayat itu. Kullu min indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami. Ha, jadi di situ dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dah buat khulasah dah bagaimana yang wajar, apa yang perlu diambil lah dalam menangani ayat-ayat yang memberi makna yang tidak jelas seperti itu. Ha, pertamanya mauqif yang terbaik ialah menyeruhkan makna, wama ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui makna sebenar takwilannya kecuali Allah Ta'ala. Ha, cuma adakah di sini menghalang untuk pandangan mentakwilkan? Sebab itu ada sebahagian daripada ulama dia wakaf pada wama ya'lamu ta'wilahu illallah, wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikuna, illallahu warrasikuna. Jadi dia berhenti pada warrasikuna fil ilm, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan juga ulama-ulama yang teguh dan hebat dalam ilmu dia. Ha, sebab itu kerana ada pandangan yang mewakafkan di situ, maka makna ayat juga mengatakan sebahagian daripada ulama-ulama ini, mereka ada sebahagiannya boleh mentakwil dan tahu makna ini. Ha, tapi bukan atas jalan qat'i lah, dengan kaedah-kaedah tetap dia zonni. Ha, tetap apa yang ijtihad ulama itu dalam lingkungan perkara zonni saja. Perkara zonni maknanya mereka berusaha untuk memahami ayat Al-Quran dan kehendak yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu. Okay. Maka lahirlah dua pandangan bagaimana kita nak berinteraksi pada ayat mutasyabihat ini. Kita nak faham guna juga bila Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okay, tengok. Yang ini kita masuk pengarang rahimahullah sebut ni. Peringatan. Dia sebut betul, tambih. Beringat sikit dia kata. Ingat sikit kata ni. Apabila datang Quran atau hadis yang diberi waham. Itu boleh diberi situ. Okay. Yang memberi ya patutlah, tapi tak apalah, diberi waham, yang memberi waham, bahasa Melayunya ke, tengoklah eh. Yang memberi waham salah sangka. Waham salah sangka. Waham tu makna salah sangka tau. Waham ni makna sangkaan yang tidak kena lah. Wahmu ni makna sangkaan yang tidak kena. Jadi waham ni bahasa Arab artinya salah sangka. Benda salah sangka menyerupai Allah akan yang baharu. Baca ayat Quran, tengok-tengok ayat ni, macam kata Tuhan ni bertempat. Baca ayat ni macam kata Tuhan ni ada tangan. Baca Tuhan ni macam Tuhan ni ada pandu. Ha. Baca dalam hadis pula ada macam kaki. Lepas tu turun pula. Ha, jadi ayat-ayat yang sebegini, ayat-ayat yang sebegini ni pada zahir atau pada awalannya, sekali tengok sekali pintas, seakan ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi apa sebenarnya makna? Ha, ini yang ulama kata ayat-ayat sebegini termasuk daripada perkara-perkara yang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Apa contoh dia kata? Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu di atas arasy beristiwa ya. Ha, sekarang ni isunya istiwa tu. Ar-Rahman tu nama Tuhan Allah.
alal arshi, arah ini makhluk Tuhan. Arah ini makhluk Tuhan, makhluk yang paling besar, yang menjadi kita kata penghujung kepada alam. Atak bagi alam ni ialah arash, makhluk paling besar. Kemudiannya istawa, artinya Tuhan yang Rahman di atas arash tertinggi. Istawa dengan makna ala wartafa'a, dengan makna ala wartafa'a, tinggi, tertinggi. Okay, sekarang ni apa iskalnya, apa muskil sini? Muskilnya mana? Maka zahir ayat ini Allah berpihak. Berpihak maknanya ke Allah, wujud Tuhan tu pada pihak tertentu. Keberadaan dan kewujudan Tuhan itu pada pihak tertentu. Iaitu tertinggi di atas arasy, iaitu duduk pihak atas daripada arasy. Mana arasy? Tuhan tu beradanya kat mana? Atas pada arasy. Ayat ni hak zahir sekali lihat kepada makna ayat itu, kalau tengok bukan dengan pemahaman yang ahli sunnah jemaah. Nampak? Sekarang ni isunya betul atau tidak? Adakah itu pemahaman zahir makna itu, makna yang dikehendaki dalam ayat ini? Okey. Sekarang ni kita tengok dulu. Sebelum kita masuk kepada apa yang mengarah nak sebut ni, isunya di sini pada kalimah istawa. Istawa. Kalimah al-arsh maklum. Maklum maksudnya kalau orang mengaji dia tahu arah ni ialah penghujung alam, makhluk paling besar. Lepas pada arah tak ada, tak ada makhluk lain dah lepas pada arah. Dia habis sub, penghujung. Okay. Kemudian apa makna istawa? Apa makna istawa? Maka para ulama bila dia bahasa Arab ni kena tengok kepada penggunaan orang Arab lah. Jadi makna istawa ada makna ala, tertinggi. Irtafa'a ada makna istaqarra. Ada selagi empat benda yang biasa disebut. Okey. Makna-makna ini istawa, setengah orang kata kalau bahasa Melayu kita terjemahan tafsir Ar-Rahman dia kata bersemayam kan. Bersemayam. Tuhan bersemayam atas arasy. Okey, isunya adakah boleh kita faham istawa dengan makna bersemayam? Sekarang ni bila terjemah bersemayam tu jadi isu lain pula, isu penterjemahan ayat Quran kepada bahasa lain. Maka kena tengok adakah penterjemahan tu betul atau tidak. Okey, gini. Hak kita ambil hak konteks bahasa Melayu kita lah senang. Sebab dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Istawa dengan makna nadaja, nadaja, masuk pun ada. Wastawat ala suqih, jadi kerah. Wastawat ala judi, tetap, ataupun kita kata kahbah tera kapal Nabi Nuh tu akhirnya istawat ala judi, dia berlabuh di atas bukit judi. Mana bukit judi? Cameron Highland. Gertie Highland. Mungkin nama tempat lah di belah-belah, di belah Asia, Asia, Asia Barat ke mana. Bukan judi lain tu. Wastawat alal judi. Jadi istawa dalam bahasa Arab ni mempunyai banyak makna. Istawa dengan makna menguasai pun ada, dengan makna memiliki pun ada. Jadi kembalinya kepada penggunaan bahasa Arab. Orang Arab guna istawa dengan makna apa? Guna istawa dengan makna apa? Okay. Kita tengok kepada bahasa Melayu kita dalam tafsir dia kata Tuhan bersemayam. Okay. Apa makna bersemayam? Ayat tu mana cikgu? Maksudnya bersemayam ni kita guna pada sultan lah. Sultan. Minta maksud bersemayam tu? Duduk. Bersemayam ni duduk raja, duduk atas tahta.
Ha, makna satu keadaan duduk raja di atas tahta. Ha, makna dia merujuk kepada keadaan duduk. Ha. Jadi bila faham istawa dengan makna duduk, maknanya apa? Dia duduk tentu di sesuatu. Duduk tu bertempat. Ha, duduk tu kaifiat. Ha, adalah kaifiat bagi duduk. Okey. Hak makna tu tu yang tidak sesuai dengan Allah Taala. Yang tu dikata makna zahir yang tidak sesuai. Ha, nampak? Jadi para ulama salaf ataupun khalaf, mereka tidak menerima makna zahir yang tidak sesuai. Hak tu sepakat. Kenapa? Ha, tengok pada ayat Quran tadi kata hunna ummul kitab. Bagaimana pemahaman ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat perlu dipaham berdasarkan pemahaman ayat muhkamat. Apa dia ayat muhkamat? Ayat Allah Ta'ala sebut laisa kamithlihi syai. Tuhan tak sama dengan sesuatu, tak sama dengannya sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak menyamai Allah Ta'ala tu satu benda pun. Jadi sepakat ijmak para ulama bahawa Allah bersifat dengan menyalahi yang baharu. Ha, ini sebab tu dibicar sini. Bahawa Allah tak sama sekali sama dengan makhluk. Hak tu dipanggil muhkamat dalam pemahaman sifat-sifat Tuhan. Mutasyabihat sepatutnya difaham dalam konsep pemahaman muhkamat tadi. Bila kata istawa, istawa bukan dengan makna penyerupaan dengan makhluk. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dalam sifat yang wajib, Allah Ta'ala menyalahi makhluk. Maka mana-mana kalimah, ayat ataupun hadis mesti dipaham dalam pemahaman Tuhan tak sama dengan makhluk. Ah, okay. Jadi daripada banyak makna-makna tersebut, makna istawa tersebut, adakah yang kita ambil tadi ialah dengan makna bersemayam? Rasa bahasa kita ialah keadaan duduk raja di atas singgasana. Dia merujuk kepada keadaan duduk. Maka adakah duduk sesuai dengan Tuhan? Yakin tak kata duduk tu? Kena faham makna duduk. Kena faham duduk tu benda. Oh, dia kata duduk lah. Ada orang dia ambil mudah, dia kata duduk hok layak dengan Tuhan lah. Oh, sedap je. Dia kata duduk, Tuhan duduk tak sama macam kita duduk. Kita duduk unduh, Tuhan duduk domeng. Oh. Oh, ni orang tak faham bahasa ni, orang ni tidak faham bahasa. Jadi dia cakap dia tak faham dia buat sebut tu. Jadi bila kita nak ni sebuah duduk bagi Tuhan, sekarang ni pertamanya dia telah memindah daripada makna kalimah ataupun daripada lafaz istawa kepada duduk lah. Itu yang berlaku satu terjemahan. Terjemahan ni betul tak betul dengan makna istawa? Ha. Sekarang ni dia telah membuat satu dakwaan bahawa istawa makna duduk. Berat. Padahal makna duduk itu dia ada makna-makna dia dalam bahasa. Ada makna yang tidak layak dengan Tuhan. Sebab duduk ini dia menunjukkan bahawa ada tempat untuk dia duduk. Duduk mana? Duduk atas harta. Duduk mana? Duduk atas kursi. Duduk mana? Duduk atas katil. Ha, ada tempat duduk tu. Tempat yang diduduki ni ada. Ha, lepas tu keadaan duduk macam-macam. Duduk geng-geng, duduk ni dia tu. Ha, ikutlah. Ha. Lazim bahawa duduk ini merujuk kepada situasi keadaan makhluk. Kenapa? Kerana yang duduk-duduk ni kita, makhluk lah. Kita duduk sini, duduk sana. Ataupun makhluk lain boleh juga. Kera duduk atas ni, duduk atas pokok. Benda lagi macam-macam. Jadi jisim inilah, makhluk inilah yang mana duduk itu satu hai'ah kelakuan bagi keadaan dia. Diri ke, duduk ke. Dan dia melazimi tempat. Kerana bila kata duduk, dia melazimi ada tempat. Ada tempat. Okay. Adakah makna ini layak bagi Tuhan? Kita soal lah dulu. Nak butuh teruk ni, kat kita kata
apa nama ni, taklid pula. Kita soal dulu, adakah makna duduk yakni Tuhan mempunyai tempat ini layak bagi Allah? Ha. Layak tak? Ha? Tak layak. Tak layak buat apa, layak buat apa? Ha, baru biar kita faham, kita tak layak sebab apa. Bukan tak layak sebab ustaz kata tak layak, sebab kita kata tak layak. Biar kita faham kenapa tak layaknya Tuhan bertempat. Kerana gini, ini biasa hujah golongan yang tidak boleh menerima kerana mereka pegang pada zahir. Dia kata Tuhan kata duduk atas, duduk atas. Ha, dia ambil mudah pemahaman gini. Kata Tuhan istiwa atas arah, bersemayam, bersemayam lah. Tuhan duduk atas arah, duduk atas arah. Duduk yang layak dengan dia, takkan duduk sama macam kita. Duduk yang layak dengan Tuhan, sekali dengar macam betul. Sebab tu ramai orang ikut, sebab macam betul doh lah. Sebagaimana Tuhan duduk sama dengan kita zat dia, maka duduk Tuhan duduk sama dengan duduk kita. Dia cuba nak gabungkan perkara ni. Tuhan ada sifat kudrat, kudrat Tuhan duduk sama kudrat kita. Betul tak? Kita sama. Tuhan ada sifat kudrat, kita pun ada sifat kudrat. Kudrat Tuhan duduk sama kudrat kita. Kita pun terima gitu kan, kita pun ikut gitu. Tapi bila masalah duduk bertempat, kenapa tak boleh kita kata Tuhan duduk bertempat tak sama dengan duduk bertempat makhluk? Terima je lah. Ha, tengok sekarang ni apa yang berlaku. Dua perkara yang berbeza, dia jadi macam satu benda. Sekarang ni gini, kudrat, iradat dan lain-lain lagi, itu sifat kesempurnaan yang mana tidak ada terbayang penyerupaan. Senang, kenapa kita boleh beza sifat bagi Tuhan macam mana, sifat bagi makhluk macam mana? Tuhan kudrat Tuhan tak sama kudrat kita, samak Tuhan tak sama-sama kita. Mudah kita dapat beza perbezaan antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk, mudah. Tapi bila dia kata bertempat, tangan, muka, kaki, semua ni maknanya makna kepada anggota dan makna kepada sifat jisim. Tak sama. Jangan kata sama. Tak sama. Ha, kenapa? Kita boleh bezakan. Hak ni sifat. Bila kata kudrat, kudrat sifat. Tangan, tangan makna asal ialah anggota. Walaupun dia ada makna kedua yang dalam bahasa Arab dipanggil majas. Tetapi bila sebut sifat, bila sebut tangan, yang terlintas mula-mula ialah anggota. Bila sebut duduk, yang terlintas ialah benda duduk. Mesti benda duduk ada tempat. Ha. Jadi kita gabung dia, jadikan sekali, macam sekali, macam sama. Lalu kita hukum sekaligus sama, doktor. Bahkan kaedah yang dimasyhurkan oleh Ibn Taymiyah, al-qawlu fi sifat fi dhat kal-qawli fi al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dhat wal-qawli fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'dihi al-akhar. Ha, ada sebahagiannya buat kaedah tu. Maknanya macam kita kata hak ni Tuhan mempunyai kudrat, kudrat Tuhan tak sama kudrat kita, maka kita pun kata Tuhan mempunyai tangan, tangan Tuhan tak sama kita. Kaedah tu pun soal, question mark soal. Di mana kaedah tu sumber daripada salah? Ada. Kenapa dibezakan dua yang mana pada lurah, pada bahasa ni mempunyai makna yang berbeza? Hak ni dipanggil sifat, hak ni dipanggil anggota. Tiba-tiba nak kata sekaligus. Eh, tak betul. Ha, jadi ni ialah pendustaan terhadap salaf. Pendustaan terhadap salaf. Okey. Panjang sikit, minta maaf, tapi kena ikut daripada awal ni sebab natijah dah habis. Masih dalam hujah ni. Baik. Bila kita kata bertempat itu sifat lazim bagi makhluk, makna makhluk ni ada tempat. Bila kita kata Tuhan di atas arasy, dengan makna tempat Tuhan tu di atas ni, macam kata berpihak, makna atas pada arah tu Tuhan ada situ. Makna apa? Ha, kita telah melazimkan sifat bertempat bagi Tuhan. Jadi mereka yang kata Tuhan ni, dia guna hujah pula. Dia guna hujah. Hujah apa? Hujah orang buat kata Tuhan bertempat ni, dia kata
Kalau Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas arah, tidak di bawah arah, tidak dalam dunia, tidak luar dunia, maknanya Tuhan tak ada. Macam kita kata cicit kita, anak kepada cicit kita, tak ada dalam rumah, tak ada luar rumah, tak ada di sini, tak ada di sana, atas rumah pun tak ada, bawah rumah pun tak ada, tepi rumah pun tak ada, belakang rumah pun tak ada. Maknanya tak ada lagi anak pada cicit kita. Kereta Lamborghini dalam rumah saya pun tak ada, hak saya lah. Dalam rumah saya pun tak ada, luar rumah saya tak ada, mana pun tak ada. Hak saya lah, orang lain ikut dia. Jadi bila kita menafikan kewujudan dia pada mana-mana tempat, bila nafikan tempat bagi sesuatu, maknanya kita menafikan kewujudan dia. Nampak? Jadi kalau orang kata Tuhan tu tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tidak atas, tak ada, maknanya dia kata Tuhan tak ada. Dia mengatakan Tuhan tak ada. Okay. Sekarang ni yang berlaku, dia menyeramakan Tuhan dengan makhluk. Sebab apa? Ni kata kalau tak ada tempat, mana tak ada. Kerana setiap yang ada mesti bertepat. Ni pun keedah yang dipandai-pandai buat, suruh orang ikut keedah yang tidak ada asas tu. Dia kata kalau tak ada tempat, tak ada. Tak ada tempat, tak ada tu betul kalau makhluk. Sebab wujud makhluk ni dalam dimensi tempat. Dia nak ada mesti ada di mana. Nak ada mesti ada di mana. Adapun Tuhan, kena faham wujud Tuhan dia tidak dalam dimensi tempat. Dia tidak berkait dengan tempat. Jadi mereka yang mengatakan Tuhan kalau tak ada tempat dia tak wujud, dia telah mengikat wujud Tuhan dengan tempat. Bahaya ke mana? Sebelum ada tempat, lazim Tuhan tak ada. Kalau dia kata mesti wujud Tuhan itu mesti bertempat, sebelum ada tempat, makna Tuhan tak ada. Berat tu, zindik, zandakoh tu, sesak tu. Bila kata Tuhan wujud mesti bertempat, maknanya sebelum ada tempat, Tuhan dah wujud. Okey, tempat ni ada mula tak? Tempat ni ada mula tak? Sekarang ni kita nak faham bertepat dulu lah. Nak ajar bertepat. Bertepat tu benda. Bila kita kata kita bertepat di tempat ni, makna faham di situ ada dua benda. Kita dan tempat. Kita dan tempat. Ada dua kali lah. Kita dan tempat. Tempat yang kita berada. Okay, kalau kata Tuhan bertepat, Tuhan dan tempat dia. Tempat bagi Tuhan ni ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak ada sesalah. Yelah, mereka kata Tuhan bertepat. Bila tanya tempat Tuhan ni ada ke tak ada, dia kata tempat tak ada. Tempat yang tak ada, dah tak ada, tak apa kata ada. Tengok tu. Tapi dia kata tempat, tempat tu tempat yang tidak ada. Ni tidak sedar. Kalau dia cakap tidak sedar, tak ada kata ada. Lepas tu ada tu tak ada. Jadi hak ni memang kena masuk ke semula bahasa Melayu tu. Jadi panggilan aku cakap ni apa ni dok kena ni. Dia nak khabar mana, nak khabar bahawa tempat yang layak bagi Tuhan lah. Contoh tempat yang layak bagi Tuhan. Dah tempat yang layak bagi Tuhan ni diri Tuhan ke lain pada Tuhan? Kalau diri Tuhan, maknanya sebenda bukan dua. Tak ada tempat ke lah, sebab diri Tuhan ni ada. Kalau selain pada Tuhan, tempat ni baru ada ke ada sekali dengan Tuhan? Nak kita nak patuhkan hujah. Tempat ni selain pada Tuhan, ada sekali dengan Tuhan ke baru ada? Kalau ada sekali dengan Tuhan, ada dua benda koding. Zat Tuhan koding, tempat pun koding. Okay. Dia kata dak, tempat ni baru ada. Sebab Allah Ta'ala baru cipta arash, maka arah ada. Lepas tu Tuhan di atas arash. Sebelum ada arah, Tuhan tidak di atas mana-mana. Maknanya sebelum itu Allah tidak bertempat. Setelah dia cipta arash, Allah bertempat di atas arash. Apa faham daripada sini? Makna sifat Tuhan tidak lagi lazim, tak wajib. Dia tidak
apa ni, sifat dia tu berubah-ubah. Yang mana asal tidak bertempat, tiba-tiba bertempat. Ha, tiba-tiba dia kata ikut Tuhan lah. Ikut Tuhan lah, nak duduk bertempat, nak bertempat. Yang orang nak faham, tak faham makna sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni qadim, azali, sifat dia tak berubah. Siapa yang meletakkan Tuhan bersifat dengan sifat baharu? Baharu makna berubah. Waktu sepakat ulama' salah. Iktikad yang batin menempatkan Tuhan dengan sifat baharu. Mana? Sifat dia boleh berubah. Berat itu. Mana pada diri Tuhan ada sifat. Asal tak bertepat, lepas tu bertepat. Maka dia telah meletak pada Tuhan sifat yang berubah-ubah. Ha. Ini tidak disebut oleh seorang ulama' pun. Mana boleh gitu? Maka dia telah meletak sifat baharu. Ha. Maka sesuatu yang baharu ada pada zat, maka zat tu lazim baharu. Sebab itu mereka yang menisbahkan Tuhan bertepat ni bawa dalam kefasadan dan kebatilan yang banyak. Sama ada dari segi lughah, mantik, aklinya memang out. Bahkan kalam salaf yang kalau ditahrirkan, dipahami dengan elok, tidak ada membawa kepada Tuhan bertepat. Kecuali hak jenis mujassimah tu. So, kira lah. Yang ahli sunnah wal jamaah ni tidak akan menerima bersifatnya Tuhan dengan tempat, dengan makna Tuhan tu wujudnya berkait dengan tempat. Okey. Baik. Ha, jadi di sini dari kerana itu jelas dak? Jelas. Maka cara macam mana nak berhujah dengan mereka ni, kita kena bawa faham apa makna istiwa dulu. Kalau dia kata istiwa yang layak, selesai. Allah Ta'ala beristiwa. Tidak ada orang Islam yang menafi Tuhan beristiwa. Itu kena faham. Allah beristiwa. Istiwa dengan makna yang layak, tak ada masalah. Ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mana-mana pun memang menerima Allah Ta'ala beristiwa. Kita tak terima istiwa dengan makna bersemayam dan duduk dan bertepat. Waktu yang dipertikaikan, yang kita berhujah tu, bukan kita menolak Tuhan beristiwa. Ini kena ajur, pokok ni kena faham. Ahli sunnah Asy'ariyah tak kata pun Tuhan tak beristiwa. Siapa kata kita ni nafi ayat Quran ni? Berat kan nafi ayat Quran. Jadi tidak ada umat Islam yang menafikan Allah bersifat dengan istiwa di atas arasy. Cumanya lagi apa penafsiran? Hak tu berlaku khilaf. Ha, nampak. Kita nak tafsirkannya ataupun nak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ulama salaf dan khalaf sepakat ia mentakwilkan dengan takwil ijmali namanya, iaitu memalingkan lafaz daripada makna zahir yang tidak layak. Bila kita kata yadullah fauqa aidihim, ya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ha. Tangan dengan mana anggota tu, hak tu hak ni nafikan. Sebab bila kata tangan tu anggota pada Tuhan, hak tu memberi makna Tuhan berjuzuk-juzuk. Faham? Waktu yang masalah ni. Dia kalau bagi dia kata Tuhan ada tangan hak layuk. Maknanya kalau dia tambah juga, tak mau keluar daripada makna tangan dengan anggota Tuhan tu berat dah tu. Maknanya kata mujassimah. Nak terima juga. Tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Kata macam istawa ni kita jangan terjemuh. Terjemahan yang tepat. Jadi kalau kita faham tentang makna terjemahan, kita yang jadi kita faham terjemahan. Ya. Jadi kita jangan terjemuh. Kata itu eksklusif. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Imam Ghazali kata dalam kita nak memahami ayat ini, ayat itu kekalkan dengan makna bahasa Arab. Bila kata Tuhan beristiwa, istiwa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan banyak kali penuh ingat Allah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani, Tok Guru Haji Mahpumbik, dia kata gitu. Ha, kita kata ya, ya Tuhan. Istiwa, istiwa. Wajah, wajah. Nah, walaupun bahasa kita wajah, tapi wajah dengan makna ni. Hak tu tak ada masalah. Tapi bila kita dah keluarkan dalam konteks bahasa, sebab dalam Imam Aziz sebut khudai. Khudai ni tangan dalam bahasa Parsi tau. Dalam bahasa Parsi, bila keluar bahasa Arab, katakanlah dalam bahasa Arab, tangan mempunyai, kita kata berapa? Belah-belah makna tak?
ataupun 20 makna lebih, tangan-tangan saja. Tiba-tiba dalam bahasa Melayu kita makna tu boleh jadi tak sama. Bila berubah bahasa Arab mempunyai banyak makna, boleh jadi dalam bahasa kita makna tu tak sama. Jadi seeloknya kita kekalkan dengan penggunaan istilah bahasa Arab tu. Betul. Cara dia begitu dalam dalam memahami ataupun kita nak berinteraksi dengan ayat sebegini. Okey. Contoh tadi kita balik pada masalah tangan kan. Jadi mereka kata tangan yang layak. Lepas tu mereka buat anda yang pula, tangan kita tak akan sama tangan monyet. Tangan kita tak akan sama tangan kusi. Oh, dia buat contoh gitu. Tangan Tuhan lagi tak sama tangan makhluk. Dia nak pergi mana tu? Dia nak pergi bahagia tangan Tuhan lagi comel tangan makhluk ke? Tak selesai lagi tu. Yang kita nak nafikan tangan dengan makna anggota. Tadi tangan kita tak sama tangan monyet, tangan kita tak sama tangan kusi. Dari segi bentuk, bentuk, rupa, fungsi, tetapi sama dari segi juzuk. Tangan kita juzuk kita, tangan monyet juzuk monyet, tangan kusi juzuk kusi. Jadi tangan makna juzuk ni yang dinafikan oleh sepakat ulama ahli sunnah jemaah, sama ada khalah ataupun salah. Okay. Kemudian ini dia kata, apakah manhaj, metod ulama salah macam mana, ulama khalah macam mana? Salah dia tafwid seluruh takdilah, seluruh makna pada Allah. Khalah dia takwilkan dengan makna yang layuk. Setu boleh kot kita jadikan mukadimah dulu untuk perbincangan akan datang berkaitan dengan ni. Secara itu biar kita faham bagaimana cara nak berinteraksi dalam ini, dan jangan kita terkeliru dengan golongan yang mendakwa salah tapi mereka bukan salah. Mendakwa salah tapi mereka bukan daripada pemahaman salah. Itu yang bahaya. Yeah? Ada tak lah? Ada kan? Ada sekadar itu sahajalah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.